Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni Kak Noh nak buat sambal, tapi sambal daripada sejenis kerang-kerangan lah, yang memang agak susah. Kebetulan hari ni Kak Noh jumpa kat kedai dan Kak Noh dapat yang besar-besar. Okey, hari ni Kak Noh nak buat sambal kerang. Ini dia sambal kerangnya kan, bukan sambal kerangnya. Ni, ya Allah kawan, besar-besar. Nampak ni? Kebetulan tadi ada kat kedai, jadi Kak Noh terus beli. Harganya bolehlah kan, sebab sekarang memang mahal ni pun, tapi besar-besar macam ni. Jadi Kak Noh rasa puas hatilah kalau kita buat sambal kan. Okey, semalam sebenarnya dah makan daging juga. Kebetulan adik dari kampung datang, jadi makan daging lah. Jadi hari ni kita kembali ke menu yang asal, tapi walaupun agak sedikit mahal, tapi sesekali bolehlah kan. Okey, ni kita akan buat sambal kerang. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat sambal tumis kerang. Tapi Kak Noh buat yang simple je lah. Okey, kita masak sambal kerang. Kita ada, tadi Kak Noh beli 1,5 kg kerang. Dapatnya sebegini ya. Tapi besar-besar lah. Ni nampak ni, besar-besar. Kak Noh dah rebus. Cara Kak Noh rebus, mendidihkan air dulu. Dan mendidih air baru letak kerang. Secara otomatik kerang tu akan terbuka dan kita tak perlu rebus lama supaya kekalkan freshnya kerang. Okey. Kak Noh ada 1 biji tomato, 1 biji bawang merah besar, 2 ulas bawang putih dan 1 biji bawang Holland. Ini dengan ini nanti Kak Noh akan blend supaya dia halus. Yang ini nanti Kak Noh akan hiris di hujung. Kak Noh buat sambal nanti. Okey. Kita ada cili kisar. Cili kisar ni nah, mungkin Kak Noh akan guna dalam 2, 3 atau 4 sudu lah. Sebab kerang kita pun tak banyak, jadi kita akan guna sedikit sajalah. Garam dan perasa. Nanti ada asam jawa untuk kita buat ya, bagi masam. Tapi Kak Noh takkan letak banyak sebab kita ada tomato. Okey, kita akan blend dulu bahan-bahan kita yang ni tadi ya. Okey, kita akan blend bahan-bahan kita. Yang ni kita blend dulu ya. Kak Noh tomato Kak Noh tak blend sebab Kak Noh nak dia kasar-kasar sedikit lah. Okey, blend ni. Kak Noh ni Kak Noh akan blend lagi sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey lah kot, tak perlu banyak juga kan. Tambah satu lagi, biar dia pedas sikit. Okey, ini terserah pada kawan-kawan nak letak aji, awak aji demo tu. Nak letak belacan boleh, tak letak pun tak apa. Jadi Kak Noh tak letak lah. Okey, kita akan blend ni sehingga halus. Okey kawan-kawan, ni alhamdulillah dah halus. Kita akan mula masak sambal kita. Bawang dengan tomato pun Kak Noh dah hiris. Jom kita mula masak. Okey kawan-kawan, minyak kita dah panas. Kita dah boleh menumis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan cili kita tadi. Ini kalau misalnya kurang pedas, boleh tambah ya. Kak Noh letak tadi 6 sudu kan. Okey. Kalau Kak Noh tengok dia punya sambal tu kurang, nanti Kak Noh akan tambah cili. Jadi kita tumis. Kita tumislah sampai dia pecah minyak ya. Ini Kak Noh akan letak sekali Kak Noh punya tomato, biar dia lembut, dia hancur sedikit. Dia baru sedap. Makan dengan nasi panas, nanti Kak Noh buat telur dadar je dah. Cukup. Tak perlu lauk lain dah. Simple je. Bagi yang makan kerang lah. Ini kalau resipi bagi orang yang tak makan kerang, Kak Noh minta maaf lah. Ya. Kawan-kawan gantilah dengan ini buat sambal ikan pun boleh. Buat ikan goreng, lepas tu letak sambal yang ni. Dia sama je. Sedap kawan-kawan. Okey, ni kita tumis sampai dia pecah minyak. Okey kawan-kawan, dah hancur ni. Nampak dah pecah minyak cantik. Kita masukkan kerang kita. Okey. Jangan masukkan air dia. Kita angkat dulu. Okey. Ini Kak Noh dah bersihkan. Oh, kawan-kawan. Oh, sedap. Oh. Alhamdulillah, ya Allah. Oh, ini kalau bersih ini pedas, kawan-kawan. Okey, kita masukkan garam kita. Okey, secukupnya ya. Kak Noh satu lagi petua Kak Noh, kalau Kak Noh masak rebus kerang,
Kalau letak sekeping atau dua keping asam jawa, satu keping ya, supaya nak hilangkan bau kerang tu, ya. Kalau selalu buat macam tu. Cara rebusnya, dan kalau letak sekeping atau dua keping asam keping untuk hilangkan bau pada kerang. Kan? Dia lebih sedaplah. Lebih cantik ya. Ni kita dah masak begini. Boleh letak gula jika mahu, letak perasa jika mahu. Ya, terserah pada kawan-kawan. Ini memang Kak Noh lebihkan bawang, dia memang sedap lah. Okey. Dah macam ni, kita letakkan bawang Holland kita. Tak ada bawang Holland, bawang merah biasa pun boleh, ya. Aduh. Bagi penggemar kerang ni dah confirm lah. Ini makan dengan nasi lemak. Kan? Makan nasi putih dengan telur dadar. Dah cukup. Simple, menu simple je. Selepas kita bermasak yang jenis masakan yang berjam-jam kan. Okay. Oh, ni kita tunggu sekejap lagi. Nanti kita boleh angkat. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah dah siap ni. Ni tadi Kak Noh tak letak asam jawa ya. Sebab tadi Kak Noh rasa tomato tu dah bagi masam pada sambal kita ya. Jadi Kak Noh tak letak lah. Kak Noh skip. Misalnya kawan-kawan rasa tak ada rasa masam, Kak Wang boleh tambah senjawanya ya. Ini dah siap. Rasanya dah cukup. Memang dah sedap lah. Okey kawan-kawan, ni dah siap ya. Alhamdulillah. Kita boleh hidangkan. Okey kawan-kawan. Alhamdulillah. Ini dia sambal tumis kita. Nampak ni. Menyelerakan goreng telur dadar kawan-kawan, walaupun agak mahal harga kerang kita ni, dan mencarinya juga nak susah juga kawan-kawan. Satu hal lagi, kebetulan ada, jadi Kak Noh kongsilah resepi sambal tumis cara Kak Noh yang simple dan mudah kawan-kawan boleh cuba ya. Okey, bagi yang makan kerang lah, yang tak makan kerang Kak Noh minta maaf banyak-banyak. Okey, jangan lupa like, komen, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.